Kebaikan adalah tindakan. Tak lain apa yang diperbuat supaya kebaikan itu dapat dirasakan atau dialami. Kebaikan memang tak cukup sebatas saling memberi pikiran, saran, pendapat, dan jalan. Kebaikan lebih berarti bila diwujud nyatakan dalam tindakan, termasuk melalui keseharian menolong orang lain. Banyak sesungguhnya yang bisa kita tolong. Orang-orang asing atau yang lagi dalam perjalanan misalnya. Betapa mereka akan sangat terbantu dari pertolongan kita. Dalam surat ketiganya, Rasul Yohanes menulis, "Saudaraku terkasih, engkau bertindak sebagai orang beriman. Ketika engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasihmu. Baik benar perbuatanmu ketika menolong mereka dalam perjalanan dengan satu cara yang berkenan di hati Allah. Sebab demi nama Allah, mereka telah berangkat tanpa mau menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah." Rasul Yohanes mengapresiasi kalangan jemaat yang telah mengungkapkan imannya dengan berbuat sesuatu sebagai kepedulian nyata kepada para orang asing. Itu mereka lakukan dengan menolong yang lagi dalam perjalanan, yang pastinya mengalami kekurangan karena berbagai keterbatasan. Siapapun sesungguhnya adalah saudara yang semestinya dibantu tanpa melihat apa latar belakangnya. Dengan ini, barulah kita pantas disebut baik benar perbuatanmu. Tuhan memberkati.